Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Semua okey? Alright, jadi Syuk dan juga Farin Ahmad bersedia untuk dikecam besok, ya? Alright, sekarang kita ada netizen-netizen kita. Tapi malam ni saya bukan bersorangan. Dari beritahu tadi saya bersama seorang legenda yang saya banyak belajar daripada dia. Daripada sedar atau tidak sedar, daripada depan atau belakang, banyak saya belajar. Ayo kita beri tepuan sama-sama untuk Saiful Apek. Abang Saiful Apek, mana dia? Saiful Apek. Ya. Yeah. Yeah. Hello. Ya. Yeah. Dah kira dah. Yeah, yeah. Ni dah aku minta ni. Turn kita. Bukan aku dengan Cik Ta ke? Mana? Cik Ta dah ada Zen macam mana? Ah, tak tahu lah. Okey, okey. Yalah, aku naik, aku naik. Ya Allah. Aduh, tepukan untuk Saiful Apek. Wow. Macam janji All Black. Kita duduk All Black. Assalamualaikum. Oh, lain suara eh. Mic tu lain, mic ni lain suara. Ah, tu dia lain eh. Wow. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, ramai dah berubah jawab salam. Assalamualaikum Cicak Junior. Oh, waalaikumsalam Cicak Senior. Yeah. simpan ekor elok-elok. Ramai orang tak tahu ekor kita kat mana. Ada. Saya ekor tak menyelah sangat, hidung je menyelah. Ha, itulah dia. Aku tengok hidung kau macam ekor lah. Nak kena kecam tu. Jangan. Okey, apa tugas kita ni? Okey, tugas kita kat sini ialah untuk menahan muka untuk dikecam. Okey. Tak ada. Sekarang kita nak sampaikan. Ya. Yeah. Fasha nak sandar boleh? Fasha sandar tadi dalam TV. Oh. Dia single. Bos pun single. Hai. Berani kau sandar-sandarkan dia. Oh, ya, tak boleh sandar. Takkan nak sandal? Ha? Sandal? Pasal sandal? Pasal jangan sandal. Sampai dia see you in court. Tak. Dia okay. Ada court punya. Saya dengan jejai baik. What is going on? Happening. What is happening? Yeah. Okay, kali ini kita akan berikan 3 anugerah. Bagi anugerah yang pertama, pelakon komedi terbaik akan menerima sebuah telefon Oppo F5. Selfie anda lebih sempurna dengan pengecaman. Pengecaman eh? Tiada kecaman kat sini. Kecantikan, AI dan juga mode portrait. Oppo F5, image anda akan diabadikan dengan sempurna. Baiklah, jadi mari kita tengok calon-calonnya. Pelakon komedi terbaik. Nick Adam Mika, budak Ijaz. Sebab itulah aku nak kau tolong aku. Irma Fatima, Macun 3. Kamu yang ada dalam ni tu, aku yang nampak depan macam tu. Ellie Suryati, Papa Sayang. Sam buat pengat. Sudi sangat-sangat. Zee Zainal, Misteri 1PR. Aku dah start rasa serabut peluat macam ni. Jasmine Hamid, Joya. Abang pendek. Mari kita main kerja-kerja. Jom. Pelakon komedi terbaik. Ya, itu dia calon-calonnya. Ya. Bagaimana keputusan? Dan pemenang bagi pelakon komedi terbaik ialah Papa Sayang. Pernah popular dengan watak Pak Beda menerusi drama Orang Gaji 41. Malam ini kita menyaksikan kemenangan yang pertama buat Ellie Suryati. Assalamualaikum. Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih juga kepada yang sangat saya hormati, Saiful Apek dan Zizan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya, Azri Iskandar, kerana sentiasa memberi sokongan, moral support. Anak saya, Azri Omar Iskandar. Azrin, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang sedang sakit. Dia sering mendoakan kejayaan. Dari semasa dia boleh berkata-kata sehingga sekarang dia tidak boleh berkata apa. Dia tetap mendoakan saya dari wajahnya. Ini untuk Mak Puan Noria binti Mak Ahir.
yang sangat strong dan saya kena selalu strong untuk ibu saya. Terima kasih kepada Pencil Pictures dan juga pesaing-pesaing saya, Kak Irma. I love you. Saya bukan lebih baik pada sesiapa, saya cuma bernasib baik pada malam ini. Terima kasih.